Setelah menikah dengan Engku Emran pada 8 September 2017 lalu, aktris Laudia Cynthia Bella untuk pertama kalinya memperlihatkan keseruannya dengan sang suami dan anaknya, Alicia, di akun YouTube miliknya LCB Channel. Ini merupakan kemunculan pertama sang suami dan anaknya di dalam vlog Bella setelah 1 tahun menikah. Dalam vlognya tersebut, Bella memperlihatkan aktivitasnya saat mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa ke Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Bella pun merekam perjalanannya menuju bandara dan memperlihatkan isi tas miliknya. Sesampainya di Kuala Lumpur, wanita 30 tahun ini kemudian memperlihatkan kebersamaannya dengan sang suami. Meskipun suami Bella tidak berbicara dalam vlognya tersebut, namun Engku Emran memperlihatkan mimik wajah yang lucu saat diberikan pertanyaan oleh Bella tentang kepergiannya selama 1 minggu ke Jakarta. Jadi tinggal kerja ya, Mbak. Happy aku pergi. Happy lah di olahraga every day. Tak hanya itu, Bella pun merekam aktivitasnya bersama teman-temannya di sana, serta kedekatan dirinya dengan anak sang suami Alicia di dalam mobil. Bella pun terlihat beberapa kali mencium pipi Alicia. If I'm back to Jakarta, Alicia is Bunda. Do you miss me? Tak hanya itu, Bella juga membahas tentang nama panggilan sayang kepada anaknya dan nama panggilan sayang dari sang anak untuk Bella. Apa aja Alicia? Alicia, Markusha, ya kak? And then? Alicia, Markuling, Alingling, and then Alicia juga. Apa aja? Alicia call bunda apa? Bun, bun. The first time you call me? Bunti Bella. And then the second time? Bunti. Bunti. Bunti, it means? Bunda Anti. Bunda Anti. Vlog yang diunggah pada 1 Desember 2018 kemarin merupakan video yang sudah ditunggu lama oleh para penggemarnya. Hal ini terlihat dalam 2 hari setelah video tersebut diunggah, sudah dilihat lebih dari 400 ribu orang dan mendapat 16 ribu like, serta komentar-komentar positif yang turut bahagia melihat keseruan Bella bersama keluarganya.